Terkait dengan merubah niat ya dalam sholat. Jadi yang ditanyakan adalah misalnya seorang makmum, makmum saat sholat berjamaah untuk sholat taraweh, awalnya dia berniat untuk sholat taraweh itu dua raka dua rakaat ya tetapi rupanya ketika dia ikut berjamaah nah, imamnya melakukan sholat tarawih ini empat rokaat dengan satu salam nah kira-kira sahkah sholat sholat seorang makmum yang tadi niatnya dua rokaat ketika dia ikut imam merubahnya menjadi empat rokaat ya ini uh, tentunya terkait dengan adanya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan jumlah sholat tarawih itu sebenarnya uh, berapa gitu ya karena pertama para ulama umumnya berpendapat sunnah dalam salat tarawih itu adalah dua rakaat per dua rakaat berdasarkan hadis nabi salatul laili masna masna salat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat tetapi kalau misalnya salat tarawih dilakukan lebih dari dua rakaat nah di sini baru ulama kita berbeda pendapat mayoritas ulama menganggap hukumnya sih boleh saja walaupun itu menyelisihi sunnah tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan salat tarawih lebih dari dua rakaat dengan satu salam ini termasuk yang tidak sah, artinya batal sholat tarawihnya kalau lebih dari dua rakaat dengan satu satu salam. Tapi terlepas adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan jumlah rakaat ini, bagaimana jika seorang makmum, misalnya niatnya sih dua rakaat, tetapi rupanya dia mendapati imamnya melakukan sholat taraweh dengan satu salam empat rakaat, bolehkah dia merubah uh, niatnya ini? Nah, pertama yang harus kita pahami bersama adalah merubah niat dalam sholat itu ada dua bentuknya. Pertama adalah merubah niat sholat itu sendiri Dan yang kedua merubah niat jumlah rokaat seperti yang ditanyakan Kalau merubah niat sholat Ya di sini sholat ada dua jenis Ada sholat yang namanya sholat mu'ayyan Ada sholat yang namanya sholat mutlak Mu'ayyan dan mutlak Para ulama umumnya sepakat Jika perubahan itu antara sholat mu'ayyan kepada sholat mu'ayyan Seperti merubah sholat duhur menjadi sholat asar Ya, maka di sini Hukumnya tidak sah ya karena masing-masing harus punya niat yang harus ditakin atau harus dipastikan sholatnya jenisnya apa. Nah sedangkan kalau misalnya perubahannya dari mutlak ke muayyan awalnya dia sholat sunnah mutlak tapi kemudian di, di, berubah niatnya saat sholat untuk melakukan sholat dengan niat yang khusus seperti sholat wajib. Uh, duhur asar maghrib dan seterusnya atau sholat sunnah yang dia muayyan seperti sholat taraweh itu dan seterusnya maka di sini ulama juga berpendapat itu tidak tidak sah namun kalau perubahannya dari sholat mutlak ada eh, sholat muayyan menjadi mutlak artinya dari sholat yang dia punya niat khusus kemudian diniatkan menjadi yang tidak ada niat khusus namun bersifat mutlak maka di sini umumnya mengatakan itu sah sah saja perubahannya seperti itu ini dari sisi jenis sholatnya Adapun dari sisi jenis rokaat uh, rokaat salatnya seperti yang tadi ditanyakan dari dua rokaat kemudian uh, merubah niat menjadi empat rokaat setelah umumnya para ulama berpendapat salat tarawih itu termasuk salat yang muayyan karena dia dibatasi waktunya di bulan Ramadan dan itu pun dilakukan setelah salat isya seperti yang disampaikan oleh Syekh Nawawi al Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zain maka di sini perubahan rokaat itu juga akan terkait dengan Uh, hukum sholat tarawih lebih dari uh, 4 dua rokat untuk satu salam. Maka di sini uh, seperti yang tadi di sudah dijelaskan dalam mazhab sebagian ulama seperti pendapat mazhab Maliki mengatakan perubahan rokat itu hukumnya sah. Ya, perubahan rokat itu hukumnya adalah sah. Seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nafrawi dalam kitabnya Al-Fawaqi Ad-Dawani, Al beliau mengutip perkataan dari Al-Lakhmi yang berkata, "Ikhtalafan nasu ada di raka'atin nafli." Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan jumlah rakaat salat sunnah nafal. Fadhhab Malik anahu anahu masna masna di awnahar fa insallah salatan atau ma'arbaan la yazidu ala Nah kata beliau Madzhab Maliki mengatakan salat sunnah itu dua raka dua rakaat. Dimana jika dia kemudian salat tiga rakaat, awalnya niatnya dua rakaat, tapi kemudian dia melakukan tiga rakaat, maka tetap sah, namun dengan cara menyempurnakannya menjadi empat rakaat dan beliau mengatakan wasawaun ala aslihi nawahu arbaan ibtidaan amla apakah di awal memang dia berniat untuk sholat empat rakaat atau memang bukan dengan niat empat rakaat artinya berdasarkan perkataan beliau ini mengisyaratkan perubahan niat sholat sunnah dari dua menjadi empat ketika melihat kondisi jamaahnya yang berbeda dengan apa yang dia niatkan maka di sini dalam madzhab maliki hukumnya adalah sah Termasuk ketika mazhab Maliki juga berpendapat sholat tarawih lebih dari dua roka dengan satu salam juga dianggap sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, karena mereka yang pertama menganggap sholat malam atau tarawih itu tidak boleh dengan satu salam lebih dari dua rokaat, maka perubahan niat itu pun dianggap tidak sah dalam arti sholatnya menjadi menjadi batal. Nah inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan apa namanya perubahan niat rokaat sholat tersebut. Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lima pertanyaan yang sudah diajukan uh, ke program kita Yas Alunak. Mudah-mudahan cukup memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi khususnya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa senantiasa belajar dan belajar dalam rangka untuk menambah ilmu dalam rangka mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.